Oke, teman-teman sahabat Kicomania Indonesia, di video kali ini saya mau membuat video, yaitu tutorial cara memotong ujung lidah jalak kebo. Itu lidahnya yang ujungnya itu kan keras, perlu dipotong, dirapikan agar bisa berkicau dengan bagus dan bisa ngomong seperti apa ya. Tutorialnya bagaimana? Pertama-tama ini sudah saya tangkap ya burungnya. Nah, seperti ini kita pegang senyaman mungkin agar burungnya tidak berontak. Kemudian nah seperti ini. Ini alih-alih apa? Tak kerok ini. Lanjut. Pertanyaan belakang. Cincin. Nah seperti ini teman-teman, kelihatan ujung lidahnya itu mengeras ya, ada cabangnya. Bentar atau oven saya tunjukkan ya. Tunjukkan bentar ma. Nah ini coba dinulis, ini ujung lidahnya itu bercabang tipis, jadi nanti kita akan potong ya. Kita akan potong lucu ujung lidahnya sekali. Nah seperti ini. Harus hati-hati ya, ekstra hati-hati. Jangan sampai kepanjangan, dipotong ujung lidahnya saja yang keras. Nah, ini ya teman-teman. Kita potong yang tidak rata ini kita ratakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa ke sini sih? Sudah kita ratakan. Sudah dipotong teman-teman, sedikit saja potongnya ya. Jadi kan ujung lidahnya itu kan nyabang ya, itu ya kayak kuku. Nah, itu yang dipotong ya, dipotong pelan-pelan saja. Nah, ini udah rata, sudah dipotong ya, tinggal dikerik. Sebentar mau cari cincin dulu buat ngerik lidahnya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya setelah tadi kita potong ya ujung lidahnya. Sekarang kita mau kerik dengan cincin. Nah, ini tadi pinjem punyanya istri ya, ada lambang love-nya ini. bentar. Iya, Pan pinjem sebentar kek untuk bersihin ini. Oke, langsung aja ya. Kita akan kerik. Caranya seperti ini. Nah, halo. Ini biar digigit ya sama paruhnya, nanti otomatis ngerik sendiri. Nah. Ayo, itu burungnya marah. Enggak apa-apa. Burungnya marah. Ini ya, teman-teman. Nah, tinggal dikerik-kerik. Itu siapa? Nah, kayak gini. Ini otomatis kena lidahnya ini. Nah. Namanya siapa? Oke, diulang lagi. Batunya kecil. Ini namanya si kebo. Si kebo, kita ulangi lagi ya, dikerik lagi ya teman-teman. Ya, seperti ini ya. Ya. Digigit seperti ini dengan paruhnya, lalu kita gesek-gesek. Nah, oke. Nanti biar enggak kotor enggak? Nanti punya kena. Bersih. Biar bersih dan tadi yang dipotong biar tidak cepat tumbuh lagi ya teman-teman. Tujuannya. Makanya dikerik dengan mas. Itu namanya siapa? Ini namanya siapa? Nah, seperti ini ya teman-teman. Apa? Apa bukan? Jangan lempar-lempar batu leh. Siapa yang punya batu? Ada burungnya. Oke. Sudah ya teman-teman. Sudah cukup ya. Nah ini ujung lidahnya sudah rata ya. Tadi habis dikerik sama dipotong ujung lidahnya. Kurang rata sedikit ya.
Dah. Oke, sampai di sini dulu tutorial cara memotong lidah jalak kebu agar bunyinya semakin top. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas. Apanya yang lepas?